5, para peselancar kini tak perlu panik lagi menghadapi serangan hiu. Para ilmuwan di Australia telah ciptakan alat yang mencegah gigitan hiu. Ombak laut Pasifik di Australia bagian timur, negara bagian New South Wales, adalah tempat favorit para peselancar dari seluruh dunia. Namun bermain ombak di tempat ini, para peselancar harus mewaspadai adanya serangan hiu. Menghindari serangan hiu, para ilmuwan menciptakan sebuah alat yang dipasang pada bagian bawah papan selancar. Cara kerja alat ini adalah dengan memancarkan medan gaya elektromagnetik, sehingga hiu yang berada di dekat peselancar akan merasa terganggu dan segera menyingkir. And they do reduce the chances of being bitten, or at least they reduce the chances of bait being bitten. But by the same token, they don't stop it from happening. So they're not 100% fail safe. Meski harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, sekitar $390 Amerika atau sekitar 5,5 juta rupiah untuk seperangkat alat ini, para peselancar terlihat antusias memasangnya demi keselamatan saat berselancar. Just got it with all the current attacks and everything happening. I've always been a little bit worried about sharks and. Just to help with peace of mind. If you're ever surfing by yourself, anything that helps for your peace of mind is worth it, I reckon. Menurut laporan dari database Shark Attack Australia, sepanjang tahun 2015 telah terjadi sekitar 12 serangan mematikan. Jumlahnya meningkat 4 kali dibandingkan tahun sebelumnya.